kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama rekan-rekan dari RSPAD melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Total barang bukti yang kita musnahkan adalah 147 kg. Pemusnahan barang bukti ini adalah salah satu syarat juga di dalam proses administrasi penyidikan kami, di mana keberadaan barang bukti ini juga untuk segera dimusnahkan agar nantinya tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di penyidik ataupun juga sampai dengan keluar. Dan kegiatan ini disaksikan juga dengan rekan-rekan dari jaksa penuntut, kemudian juga dari pengadilan negeri serta kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk mendampingi dari para tersangka. Dan di sini kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan TNI yang mana membantu kami dalam proses pemusnahan barang bukti ini. Kita lihat bersama tadi barang buktinya, di mana di sini juga pesan kami jauhi narkoba dan juga tetap hidup sehat untuk kita bisa selamatkan generasi bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia lebih baik. Demikian.